Hujan turun tak begitu deras, tapi menyisakan hawa dingin yang mampu membekukan tulang-tulang sendi di tubuh. Kalau saja manusia saling bermalas-malasan pada musim dingin, tapi tidak bagi Gali, gadis desa yang penuh semangat dalam menjajakan ceriping singkong buatan ibunya. Sepeda bututnya adalah saksi dalam perjalanan hidupnya. Gali, gadis desa yang cantik rupawan, kemulaikan tubuhnya serta sifat kerja kerasnya yang dimilikinya menjadikan incaran para pemuda di desanya. Banyak laki-laki yang datang untuk melamar Gali, tapi semuanya ditolak secara halus oleh Gali karena suatu alasan, yaitu tak cinta. Karena baginya, pernikahan tak didasari oleh rasa cinta, semua akan percuma. Meski Gali tumbuh di keluarga sederhana, tapi dia begitu bersahaja, menumbuhkan karismatik yang luar biasa bagi siapa saja yang melihatnya. Hingga suatu hari tak sengaja dia berpapasan dengan seorang pemuda gagah dan berwibawa, lengkap dengan seragam dinas yang dipakainya. Dialah Wahyudi, kepala desa yang baru saja dilantik 1 bulan yang lalu. Wahyudi begitu terpesona melihat kecantikan Gali ketika menjajakan dagangannya. Hidung mancung serta lesung pipi ditambah kulit putih yang dimilikinya membuat Wahyudi tak percaya kalau dia hanya seorang gadis dari kalangan menengah ke bawah. Andaikan saja Gali mendapat sedikit polesan perawatan dari salon, tentu saja akan menjadikannya seorang gadis yang paling cantik di desanya. Setelah pertemuan dan perkenalan waktu itu, Wahyudi sering mengunjungi Gali dengan alasan pendataan warga. Saking seringnya Wahyudi menemui Gali, membuat Bu Warsi takut kalau saja Pak Lurah itu mempermainkan anak gadisnya, mengingat kasta di antara mereka. Tentu saja bibit bebet bobot akan menjadi tolak ukur keluarga Wahyudi, yang notabene dari keluarga terkaya di desanya. Tapi Gali ternyata sudah terlanjur cinta pada Wahyudi. Mungkin itu yang dinamakan dari mata tumbuh ke hati, atau tresno lantaran soko kulino. 2 bulan sudah Gali dan Wahyudi saling mendekatkan diri, buih-buih cinta saling berbunga. Wahyudi adalah satu-satunya pemuda yang mampu menaklukkan Gali. Hanya saja kedua keluarga tak saling merestui. Dengan terpaksa, mereka harus rela menjalin hubungan kasih secara diam-diam. Suatu hari mereka bertemu dan melepaskan rasa rindu. Agar tak ada warga yang melihat, Wahyudi mengajak Gali bertemu di sebuah gubuk persawahan. Disinilah kisah kelam Gali dimulai. Entah mengapa cuaca mendadak mendung dan tak selang beberapa lama kemudian, hujan deras pun melanda. Rasa rindu dan cinta tumpah menjadi satu. Gali terbuai dengan rayuan Wahyudi. Seperti kumbang yang menghisap madu, Wahyudi terus saja menghujani kata-kata cinta sampai Gali percaya kalau Wahyudi adalah laki-laki istimewa di hatinya. Setelah kejadian siang itu, Wahyudi seolah terkena candu. Mereka melakukan hubungan terlarang setiap bertemu. Begitu juga Gali, dia rela menyerahkan segalanya demi laki-laki yang dia puja. Harga diri serta kehormatan dia pertaruhkan. Bulan pun berganti bulan. Wahyudi sekarang tak seperti dulu. Pertemuannya dengan Gali mulai jarang. Sedangkan Gali sendiri sering menangis, meratapi nasibnya saat mengetahui tubuhnya berbadan dua. Kalau saja Wahyudi bebas melalang buana, lalu bagaimana dengan Gali yang perutnya semakin membesar, sedangkan dia harus berjualan keripik singkong demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan tekad yang besar, Gali pun mendatangi rumah Wahyudi. Tapi bukannya diterima, tapi Gali malah diusir secara paksa oleh keluarga kaya raya yang mengaku berpendidikan itu. Tubuh lemahnya jatuh ke lantai berlapiskan marmer, sedangkan Wahyudi terlihat menyunggingkan senyum sinis. Tak hanya itu saja,
Wahyudi diam-diam merencanakannya jahat dengan menculik Gali untuk melakukan aborsi. Tentu saja hal itu tak dilakukan sendirian. Ada tangan kanannya yang siap membantu kapan saja. Dialah Waci, seorang preman bertubuh kekar berkulit hitam. Aksi mereka dilaksanakan sore hari, dan itu pun berhasil. Gali dengan perut besarnya diseret menuju ke rumah kosong. Dia pun meronta meminta belas kasihan kepada Wahyudi, tapi tangisannya tak dihiraukan oleh Waci. Wahyudi menjambak rambut serta memukul Gali, lantaran Gali tak menyetujui permintaannya untuk aborsi. Dia menganggap gadis miskin itu hanya mengincar hartanya, dan tak pantas bersanding dengan seorang yang bermartabat. Suatu malam, hingga akhirnya diam-diam dia melarikan diri, saat Waci lengah dalam penjagaannya. Hujan deras serta gelapnya malam tak menyurutkan niat Gali lari dari tangan Waci. Baru saja membuka pintu, Waci mengetahui niat Gali untuk kabur. Dengan cepat, Gali lari sekuat tenaga. Dilalang serta jalan berbatuan, tak menghentikan langkahnya. Di bawah derasnya hujan, Gali lari sekuat tenaga, hingga tak menyadari kalau bahaya ada di depannya. Kakinya tak sengaja terpeleset dan terjatuh pada sumur tua. Gali pun meninggal secara mengenaskan. Wahyudi pura-pura tak tahu dengan kejadiannya sebenarnya. Dia menyebar berita kalau Gali meninggal karena bunuh diri. Satu tahun setelah kematian Gali, Wahyudi dikabarkan akan menikah dengan seorang gadis yang tak kalah cantiknya dengan Gali. Hanya saja gadis itu lebih tinggi derajatnya. Gadis yang bernama Sinta itu diketahui dari keluarga kaya raya dari luar kota. Setelah menikah, mereka hidup berbahagia. Tapi setelah menginjak pada bulan ketiga, tiba-tiba Wahyudi menderita penyakit yang aneh. Bau busuk serta perutnya mulai membengkak. Tubuhnya tak segagah dulu. Tubuhnya kini kurus kering, serta kulitnya mengelupas bernanah dan berdarah. Tak ada satu orang pun yang mampu menyembuhkan penyakit Wahyudi. Kalau saja dulu Wahyudi bergaya dengan mobil mewahnya, kini jangankan berdiri, duduk saja Wahyudi kesulitan. Disinilah dia benar-benar merasa hatinya tersiksa. Sinta istrinya tak pernah mau mendekat lantaran jijik melihatnya. Sinta lebih suka pergi dengan teman-temannya, pergi pagi, pulang malam. Sikap Sinta menjadikan murka pada keluarga besar Wahyudi. Suatu hari, ada seorang dukun yang tersorakan ilmunya, namanya Mbah Jambrong, sebutan laki-laki tua berjenggot itu. Baru saja menapakkan kakinya di rumah Wahyudi, dia menyadari rumah itu begitu mempunyai aura negatif. Menurut penglihatan dari Mbah Jambrong, rumah Wahyudi menyimpan banyak benda-benda berantara santet. Kebingungan Mbah Jambrong semakin menjadi setelah mendapat buhul tertanam di setiap sudut rumah dengan jumlah yang tak sedikit. Siapakah orang yang tega berbuat seperti itu? Sinta terlihat menangis terseduh di hadapan Mbah Jambrong. Di hari berikutnya, Sinta secara diam-diam mendatangi rumah Mbah Waki, seorang dukun yang selama ini dipercaya mencelakai suaminya sendiri. Dia menginginkan suaminya mati secara pelan-pelan dan tersiksa. Tapi kedatangannya kali ini untuk meminta Mbah Waki segera mencabut nyawa Wahyudi. Dan itu benar adanya. Sepulang dari rumah Mbah Waki, rumah mewah Wahyudi itu sudah berkumpul sanak saudaranya. Bendera kuning serta tenda tertata rapi. Sinta tersenyum puas, tapi dia harus menyembunyikan kegembiraannya. Sinta dengan air mata palsunya memeluk serta meminta maaf di hadapan jasad suaminya. Menurut keluarga Wahyudi, Wahyudi meninggal setelah muntah darah serta nanah. Nyawanya tak bisa tertolong lantaran terlambatnya tim medis ke lokasi. Jenazah Wahyudi mengeluarkan bau busuk serta matanya yang sulit dipejamkan. Naudzubillah. Setelah 40 hari kematian Wahyudi, baru diketahui kalau Sinta adalah adik kandung Gali yang diadopsi keluarga orang kaya di luar kota.
Sinta menuntut balas atas apa yang dulu pernah dilakukan pada Gali. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, meski harus ditempuh dengan jalan pintas. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.